membangun karakter siswa untuk menjadi pribadi yang maju dan bertanggung jawab memang dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nur Ilahi, Tangkilsari, Tajinan, Kabupaten Malang, di mana mereka membangun karakter para siswa yang bertanggung jawab lewat ekstrakurikuler seperti pramuka dan bela diri. Dan pada kesempatan ini mereka diberi ruang untuk unjuk gigi dalam menampilkan bakat-bakat mereka yang selama ini telah dipelajari dalam ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Saksikan liputan selengkapnya hanya di Infokus, informasi khusus Gajah Yana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gajah Yana TV. Saat ini Anda sedang menyaksikan Infokus, informasi khusus spesial penampilan siswa-siswi Nur Ilahi, Tajinan, Kabupaten Malang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Untuk berlomba menang atau kalah itu biasa.
apa selalu ada di dalam jiwa aku. Rudal, Sio. Sipa, 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 s
Maju, jalan. Kota baru gunungnya Baweda, Baweda umama kunci. Matamu lawana Adinda, Adinda iman di dadara. Samalaya iman di dadara. Tanpa kehormatan, buat barisan, jalan!